بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله wa ajma'in amma ba' a. Rabbi isrohli sodri wa amri wahlul hlul uqdatam ilisani yafqohu kaulah hormati panjangannya pun Ustadz Syarif dari Indramayu ingkan kaulah hormati Bapak Haji Didi Wahyudi selaku Kewo Desa Cangkingan yang kita semua cintai tak lupa kepada Ki Haji Mujahidin selaku Guru Kaulasdaya dan Ketua DKM Masjid Asyuhada Cangkingan beserta pamong-pamongnya dan para pamong desanya juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yaitu kenikmatan sehat wal afiat dan yang terutama nikmat sehat imane dan sehat islami. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita curahkan kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil Qiyamah Allahumma amin berdiri kami di sini selaku mukosimul alqot atau bahasa wong cangkingane MC modal cangkem Mau memberikan aturan atau susunan pada malam hari ini, susunan yang pertama yaitu pembukaan, susunan yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu kori, atau pembacaan ayat sosial Quran, dan yang keempat yaitu Moaidul Hasanah yang akan dibawakan oleh Ustadz Syarif dari Indramayu dan susunnya yang terakhir yaitu doa penutup untuk mempersingkat waktu marilah kita awali acara malam hari ini dengan pembacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli soleha al-fatihah mengacu pada acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan sambutan pertama atas nama Sohibul Bait atau Sohibul Hajat yang kali ini akan dibawa oleh Ketua DKM kita yaitu Ustadz Dwi Yuda Bahwana. Waktu semua tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Allahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahli sandri wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani ya fahu qawli Wa qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis ikhtatana ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atas alaihi sama samatan wahtatana bil qudum muhaffafatan amma ba'du yang saya hormati para alim ulama para tokoh masyarakat para tokoh pemuda yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mujahidin yang saya hormati Bapak Ustaz Joni Koriman yang saya hormati wabil khusus Bapak Kuhu Cangkingan yaitu Bapak Haji Idi Wahyudi beserta keluarganya dan para pamong-pamongnya yang Alhamdulillah beliau-beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan wabil khusus yang saya hormati sahibul walimah sing duwe acara Yiku Bapak Casmadi semoga keluarga Bapak Casmadi diberikan keberkahan diberikan kesehatan diberikan kelancaran rezekinya jauhkan dari segala macam musibah amin amin ya rabbal alamin Para bapak ibu hadirin yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Pertama-tama marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah masih memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua Masih memberikan nikmat kesenangan Nikmat panjang umur Nikmat kesehatan jasmani dan rohani Wabil khusus kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat tadi kita semua masih bisa berkumpul bisa bersilaturahmi itu di acaranya Bapak Casmadi Pengajian umum dalam rangka Memperingati Atau tasakuran Walimatul khitan dan akikoh Dari Ananda Nur Dafa Pratama Dan Kaisa Adinda Kaisa Semoga Dengan dikhitannya Ananda Nur Dafa Pratama dan akikohnya Aninda Kaisa Sampai kembali bisa menjadikan anak yang soleh dan soleha menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama amin amin ya rabbal alamin Solawat serta salam semoga masih tercurahkan pada junjungan kita yaitu nabi besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peserta para keluarganya para sahabatnya para tabiin dan para umatnya dan semoga khususnya kita semua yang hadir di sini dan umumnya yang mendengarkan itu nanti masih diaku oleh tain Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya yang kelak dia milik kiamah mendapatkan sahabatnya beliau amin amin ya rabbal alamin Para bapak, ibu hadirin yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami berdiri di sini itu atas nama atau mewakili dari sohibul walimah dari keluarga Bapak Tasmadi. Semoga keluarga Bapak Tasmid tadi diberikan keberkahan, diberikan panjang umur, diberikan kelancaran rezekinya dan diberikan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami atas nama atau mewakili Syahibul Walimah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para bapak ibu hadirin yang sudah berkenan hadir dalam acara Walimatul Khitan dan Akikoh. Semoga dengan kehadiran bapak semua atau para bapak ibu hadirin semua datang ke sini itu nanti dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleha amalan makbulan indah Allah amin amin ya rabbal alamin dan tentunya mudah-mudahan langkah kaki para bapak ibu hadirin mulai dari rumah sampai ke sini itu nanti diganjar atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ganjaran yang berlimpah berlimpah-limpah amin amin ya rabbal alamin Para bapak ibu hadirin yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kedua kami atas walimah sahibul walimah atau mewakili dari sahibul walimah itu mengucapkan permohonan minta maaf yang sebesar-besarnya yang pertama apabila mulai dari tempat atau hidangan atau mulai dari segi sambutan kami yang kurang berkenan di hati para bapak ibu hadirin kiranya bisa dimaafkan atau dimaklumi. Dan kami juga atas nama sahibul walimah mengucapkan terima kasih sekali kepada para panitia, para pengobeng yang mungkin mulai dari kemarin bekerja keras untuk menyukseskan acara kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya para pengobeng. Mudah-mudahan bantuan yang Bapak-bapak Ibu berikan kepada acara ini itu nanti bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Para Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui Yang namanya siapa adil? Nur Dafa Pratama dan Aninda Kaisah Putri itu tadi baru saja dihitan. Alhamdulillah, bahwasannya islam selama bakawung gede durung hitaniku durung sempurna oripe, durung sempurna agamane Karena mau kula nyebutakan je nabi nabiye. Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman Ba'dama atas alaihi sama Samanuna sanatan Wahtatana Bilkodum muhafafatan Jadi sekarang sunatan Ya Bapak Ibu Iku maukah duduk baik wajib Iku aneh ini zaman kanjeng Nabi Muhammad Tapi sejauh Sebelum adanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang namanya khitan atau sunatan itu sudah terjadi atau sudah disyariatkan pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya dikatakan oleh kanji Nabi Muhammad SAW Nabi Ibrahim itu disunat pada waktu pada waktu umur walung puluh tahun ya bapak ibu. Nabi Ibrahim, kang saya kang Saidin sunatnya umur walung tahun Bahkan mana Nabi Ibrahim itu sunate je walung pulu tahun kunggah nyunate beli anggo gunting beli anggo laser kanggo kampak ngampun ten bu beneran bu anggo kampak beli gunting beli anggo laser wah tata bil kudum wafafatan tadi Nabi Ibrahim disunatiku sunatiku je bapa ibu alat sunate kah dudu gunting dudu laser dudu silet iku kampak makanya kula sampe kabe bersyukur kabe orip ning zamanin dadi umatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sing lahir ning zaman modern artinya kula sampein kabe kuse wong lanang iki sunat blinganggo tampah, Alhamdulillah termasuk keberkahan yang kula sampein kabe dari umat kanjeng Nabi Nabi Muhammad bayangkan lamun zaman sekijin bocah sunat ngowo kampak masa nang lemah wah sunate karena lah kang saya dini, kang sunat itu mana masa gelembang kang saya dini. <laughs> ya makan ya, salah si jek berkahane. taman kita dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi ikut sunat itu dengan kampak, anggo, anggo laser atau anggo gunting mungkin. Terus bapak bapak ibu-ibu yang saya hormati dan yang dimiliki Allah, intine maukah gula atas nama Syaikhul Walimah ngucapakan matur kesuwun atas ketekaannya sampai kabe di ngajari kula atau di ngajari semadi tasmadi singkeloro atas nama walimatul sohibul walimah jaluk apun tenek atau jaluk maape ketika bukat ana sesuatu sing masih, bur, masih kurang berkenan ning hati para bapak ibu hadirin yang jaluk dimaklumi jaluk dimaafakan karena biasa al insanu mal isyani Sepiraus us maksimal nyiapakan acara pasti anak kekurangan ya mau sih menggaya manusia sih duduk malaikat kadang-kadang dirancangnya mungkin mungkin anggar wek lalen dan dia salah beli beli kelingan makanya maukah intine kula atas nama atau mewakili sahibul walimah jaluk ngapun jaluk maape pokatan maukah dirasane ya panganan ini ya rada-rada kurang atau tempat masih beratap darat baratan mungkin ya ya dimaklumi apa anane mungkin mungkin cukup sekian sambutan dari kami kula akhiri bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur pemandu acara yang telah memberikan waktunya atas nama pemerintahan desa Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

yang kami muliakan Al Mukarrom Bapak Kiai Yusuf uh, bap, maaf Bapak Kiai Sarif saking Kabupaten Indramayu wabil khusus Dumateng Bapak Kiai Haji Mudahidin wabil khusus pula ingkang kula hormati Bapak Kubu Haji Didi Wahyudi FPD LNV beserta rekan pamong juga poro alim poro ulama tokoh masyarakat hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin pertama ingkang paling utama Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih bisa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta barokah serta beberapa kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim. Dapat bermuajah, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka syukuran walimatul khitan dan aqekoh. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami berdiri di atas mimbar ini atas nama pemerintahan desa Cangkingan. Nanging sebelum memberikan beberapa sekilas info, terlebih dahulu kami atas nama pemerintahan desa Cangkingan uh, Boten Saget Nyumbang Atanapi memberikan souvenir Punapa-Punapa Dumateng Bapak Casmadi sekeluarga Hanya untayan doa dan restu Semoga hajatnya yang dilaksanakan pada malam hari ini membawa keberkahan dan tidak ada suatu halangan pun apa pun apa dan semoga anak yang dihitankan cepat sembuh Amin. serta diakekahkan dan semoga kedua anak tersebut kelak dewasa menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada kedua orang tua, Amin. dan cepat sembuh sehingga berguna di masyarakat, nusa, bangsa, dan agama tentunya agama Islam. Amin. Hadirin wan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, info yang pertama yuk kami atas nama pemerintahan desa tangkingan yuk bareng-bareng pada saat puniki uh, teng lokasi sebelah sebelah Kibuyut Kayen niku sedang dilaksanakan pembangunan musola Al Fatah Mila saking arah Mekaten dumateng warga sekitar uh, mangga sarang-sarang membantu Tenaganya, pemikirannya, bahkan uh, hartanya, barangkali itu mangga, sarang-sarang, semoga dengan niat baik Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, Amin. yang kedua, an fatu Minal Iman kebersihan itu sebahagian daripada iman Mila saking arah kami atas nama pemerintahan desa Cangkingan eh, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat desa Cangkingan atau nabi khususnya blok karanganyar mangga kebersihan lingkungan supaya digiatkan Amin. agar eh, menghindari daripada banjir wabah penyakit uh, itu uh, kira-kira yang terakhir yang terakhir Niki informasi masalah pajak bumi dan bangunan penting uh, penting P ya PBB Pajak bumi dan bangunan adalah merupakan modal utama pembangunan. Jadi milah saking arah makaten, dumateng warga masyarakat desa Cangkingan sing memiliki dan menikmati tanah sawah, darat plus bangunan diwajibkan membayar. Pajak diwajibkan karena kalau wajib itu ada sanksi. Sanksinya kalau le uh, uh, jatuh tempo lewat jatuh tempo berarti kena denda. Itu, mila Saking arham katen aja sampai uh, kena denda, mangga diaturi uh, tengkolektor Insya Allah akan mendatangi griane bapalan ibu wajib panca setunggal silaturahmi dan kaping kali ya niku tujuannya uh, memungut pajak niku mawon sing saged bila sampai atas segala hadiahnya pun kami ucapkan terima kasih semoga acara ini berjalan dengan lancar, tetap jaga kesehatan dan salam cangkingan jawara, cangkingan jawara, jawara. cangkingan jawara. Terima kasih billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.